nge-vlog hari ini. Karena dari kemarin masih syuting, jadi aku baru nge-vlog hari ini. Dan setelah hari ini syutingnya udah selesai, kita masih punya besok masih free day di sini, dan besok lusa kita udah balik ke Jakarta. So hari ini of course karena udah selesai syutingnya, jadi kita mau ke Myeongdong mau belanja, peroleh titipan dan lain-lain. Baikkan orang yang di belakang, anggap aja dia nggak ada. Nah, yaudah nanti kita ketemu kalau saya udah sampai. Oke, okay, bye. Halo everyone, everyone lagi. Kita sekarang udah sampai di Myeongdong. Konsepnya lucu banget. Thank you. Ini gemes banget, jadi aku pengen beli ini. I think we got this one. Kita ini. Orang kayak naik bus. Sorry. Sedih. Kamsahamnida. Yeay. Ini kita udah ada di Myeongdong. Jadi di Myeongdong itu tempatnya belanja yang murah-murah banget. Karena tapi sekarang lagi agak hujan sih, sayang deh. So, jadi sepanjang jalan kenangan ini, sepanjang jalan sampai ujung, karena semuanya jual makeup ada. Terus makanan-makanan, ada H&M, Forever 21, tuh ada H&M. Banyak deh pokoknya. Dan macam-macam. Cuma lagi hujan, sayang banget. But it's okay, tidak menghalangi kita untuk tidak berbelanja. Dan kalau yang ini, jomblo. Nah, dan sekarang kayaknya aku bakal belanja-belanja dulu. Ada banyak banget titipan sama mobil oil juga, sama banyak mau beli skincare juga. Jadi nanti aku akan ngasih juga kayaknya ke kalian aku beli apa aja kalau misalnya baterainya masih ada ya, soalnya ini low bay ternyata. Dan semoga ini bisa jadi video yang bermanfaat buat kalian yang mau ke Korea. Oke, sekarang it's time to shopping, bye. Ada ABC Mart. Kita lihat isinya. Wah. Wah, ini kok gemes sih sendalnya. New Balance. Ada fans. Aku enggak tahu kenapa kena di sini murah banget fansnya, kayak udah pada di sale gitu. Ini ada di ABC Mart di Myeongdong kalau misalnya kalian mau ke sini ya. Fansnya lengkap dan banyak banget. Ini sendal Nike semua. Murah juga ya. Kayak udah pada sale gitu loh. Converse. Oke. Okay. Happy Halloween lagi. Harus kemana lagi gue? Sekarang aku lagi mau masuk ke satu toko. Lucu banget, ini kayak ada Teva, ada sendal outdoor gitu. Banyak, oke aku mau lihat dulu ya.
Semuanya. Ini udah di dalam tas udah full. Semua isinya cuma skincare. Kalau gitu mau taruh dulu kameranya. Oke, okay, bye. Pasar 6 Deng. 6 Deng kan ke 6 Deng katanya di sana ada elektronik. 6 Deng ada elektronik, ada second hand. Ada second hand. Wow, udah habis sih. Sekarang lagi beli tiket. Apa tuh namanya? Subway dulu. Rame antri di bawah. Mana? Thank you. Ini kartu MRT-nya, MRT Subway. Kita mau menuju ke kereta. Baca Subway. Lihat matanya tuh ya. Berbicara banget ya tuh. Nah, dari atas, dari bawah ya sampai atas ya kan. Tuh lihat lagi kepo ya kan orang ngapain. Kepo banget. Nih lihat cewek-cewek ini semua nih, dia liatin semua nih emang dapet. Oke, sekarang kita udah sampai di 6 apa namanya? 6 Diamond. 6 Diamond. 6 Diamond Market. Ini nggak tahu sekarang mau pada nyari apa. Ini kayak harganya 3.000-an sama kayak 30.000-an gitu. Ya, yeah, sorry. Alright. Look what I found because dari tadi belum makan, jadi aku jajan ini kayak gini. Yang lain hilang lagi enggak tahu kemana. Ya udahlah ya. Aku mau lihat-lihat dulu. Wah, ini ada toko tas, semuanya serba sepuluh. Jangan saya mana sih, Mida? Oh, kamu ini pesan aja. Kita aku lihat dulu ya, guys. Oke, guys, kayaknya aku bakal taruh kamera karena sudah mulai rempong dengan bawa belanjaan ini dan bag aku udah sakit banget. Aku mau taruh kameranya, mungkin nanti aku akan bikin video tentang apa aja aku beli pas udah sampai hotel. Aku akan kasih lihat ke kalian sebentar. Ya udah kalau gitu aku mau taruh dulu kameranya ya. Bye. Oke, guys. Ini karena baterai kameranya juga udah lowbat dan aku udah di hotel. Sekarang aku mau quick review aja, bukan quick review sih sebenarnya, cuman mau ngasih lihat aja barang apa aja yang tadi aku beli di Myeongdong. Hall. First thing first, pasti aku beli ini dari Natto Republic. Ini ada, aduh, ada bonnya. Ini ada buy one get one free. Harganya itu 15.000 won, jadi sekitar 150.000 buat satu botol. Tapi aku dapat dua. Kalau ada suaranya Cini, itu dia lagi live juga, gila ya. And then aku dikasih bonus ini. Seru kalau misalnya belanja banyak itu di Korea, di toko makeupnya atau di toko skincarenya pasti dikasih bonus masker. And then aku beli juga ini. Ini kayak ini kayak buat mindahin skincare buat ke travel size aja sih, buat dibawa traveling. And in my bag, ini so berat banget. Ini penuh isinya. Pertama, Aku beli masker lagi dari Innisfree. Di Innisfree aku beli 6 masker. Ini yang aku beli hari ini aja ya guys, yang dari kemarin gak usah, nanti videonya lama. Dan aku beli ini buat ini dari Innisfree juga buat blackhead outbound gitu. Jadi buat pori-pori, apa namanya? Komedo. Dan ada buat fingernya juga gitu. Yes, cuma 7.500 won. And di Holika, this is the famous one. Aku juga beli ini semua hasil aku research di YouTube. Bener-bener aku research di YouTube apa aja yang bagus. Dan aku beli ini. Ini itu ada kayak 3 step gitu, kayak buat, tau gak sih biasa kalian pakai pore pack yang Biore itu kan cuma satu. Nah kalau ini ada 3 step dan aku beli ini karena kata di YouTube bagus, karena kata di YouTube. Dan dapat bonus lagi. And then next, aku beli lagi ini.
This one, aku beli lagi dari Natto Republic karena ini bagus banget buat moisturizing gitu. Dan aku kemarin udah beli satu, jadi aku nyetok satu lagi. Karena kalau dirupain cuma 44.000, karena di online shop yang jual katanya 150.000, you know. Dapat bonus lagi. Tining. Dan aku beli sunscreen lagi. Astaga naga. Karena yang ini sunscreennya dari Etude. Ini waterproof. Jadi lumayan banget kalau misalnya lagi main air ya kan, lagi diving atau lagi free dive gitu. Ini penting banget. And you know what guys, you know what, aku beli lip tint di Etude. Lagi promo, beli 10 dapat 10. Astaga naga. Dan itu harganya cuma 200.000 won, 20 biji itu, which is berarti 200.000, dan satuannya berarti cuma 20.000. Dan aku beli ini juga buat di sini doang sih, sebenarnya ini nggak penting-penting amat ya. Alright, dari Natto Republic juga ini aku beli kuas buat masker gitu. Terus aku beli ini, akhirnya aku menemukannya. Ini ada COSRX AHBHA Clarifying treatment toner. Ini katanya bagus banget buat yang punya pori-pori agak besar dan kulitnya sensitif. Ini bagus banget. Ini aku dapat di Myeongdong, nama tokonya di A-Lane. Kalian harus ke situ kalau misalnya mau beli ini juga. Ini toner spray gitu. And then di Skin Food aku beli Black Pomegranate Mask. Aku nggak tahu aku udah beli berapa banyak masker di sini, karena sekali beli kayak satu pack gini. Jadi aku beli lagi masker di Skin Food karena ini katanya bagus buat pori-pori. Dan di Skin Food aku udah beli ini juga, Skin Food yang mask off gitu. Jadi ini bagus, kayak dia tuh scrub tapi buat, ada yang buat moisturizing, ada yang buat biar brightening gitu, ada yang buat pori-pori juga. Yang brightening aku beli kalau misalnya sepulang trip karena kulit aku pasti gosong to the max. Next, ada pensil alis Etude. Ini titipan sih sebenarnya. Tapi Etude di sini murah banget. And finally aku beli Laneige. Yes. Di Laneige aku beli. Oh guys, itu cuma hari ini. Ya, aku beli hari ini doang ya. Dan di Laneige aku beli cleansing mood, ya buat kayak facial foam gitu. Ini aku udah botol yang ketiga. Ini aku cocok banget pakai ini. And then aku beli sleeping mask yang lavender. Ini sebenarnya sama aja sama yang biru, cuman beda wanginya aja katanya. Karena ini yang terbaru, jadi aku beli yang ini aja. Terus aku dapet apa lagi ya? Still banyak men. Oh enggak, udah. Masih ada pensil alis tadi titipan juga. Dan di Laneige juga aku dapat bonus white dewy sama water sleeping mask lagi. Serasa, okay. So banyak. Oh, one more. Ada lagi deh, aku beli kaos kaki ini loh. Dan ini harganya cuma Rp10.000 kalau dirupiahin. Udah bisa apa ya? Masih ada lagi. Oh my god. Ini oleh-oleh makanan gitu sih. Ini katanya juga the famous one di Korea, brownies. And this one. Udah. Dan ini rasanya mirip sama Lay's yang rasa madu. Ini mirip banget, cuman ini lebih enak. The last thing is this one, yogurt jelly. Ini tuh yupi, kayak yupi gitu, tapi rasanya apa namanya? Yakult ya. Iya. Ini aku juga hasil browsing, katanya kayak the item you must buy in Korea. Jadi ya udah aku beli aja, cobain gitu. Okay, that's it. Wow. Itu aja yang, enggak itu aja sih. Itu yang aku beli hari ini. Guys, tadi kameranya udah mati, jadi sekarang aku harus closing. Oh, I forgot my topi. Okay, jadi aku harus closing. Dan sini juga menonton Avengers lagi. Jadi itu aja aku beli hari ini. Thank you guys for watching and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Yeah.